Dede Pare enak banget, Dede Pare enak banget cuman. Hari ini bagus banget pemirsa, ini bagus banget. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar kalian semua para fansnya Pare Prayoga dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehatnya. Ujang senang sekali lihat kalian pada semangat hari ini ya. Karena pada kesempatan kali ini Ujang akan coveran lama Pare Prayoga membawakan lagu Haruskah Aku Mati ya. Ini adalah lagu yang dipopulerkan oleh Arif dan ini karya dari Sabto atau Wanda Mahardika. Jadi pemirsa di sini Farel ini mengcovernya secara akustik ya, diringi oleh melodi Mas Padil Usluk-Usluk dan gitarisnya adalah Mas Radel dan editingnya adalah Agung PRTA. Oke, seperti biasa sebelum Ujang play videonya, silahkan kalian subscribe saja apabila kalian suka dengan channel ini agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari Ujang Halus setiap harinya. Ini dia videonya. Kok bisa sama ya? Backgroundnya bisa sama pemirsa, background Pare Prayoga dengan Ujang ini sama banget ya. Ini karena mereka ini ngerekornya di sini. Bercanda ya. Oke. Melodinya mendetail banget ya. Ada. Main banget dah. Ini lagu Arif susah loh sebenarnya. Hei, duduk sekali nadanya ini ya, nada rendahnya, aduh dia kuasai pemirsa. Enak banget sumpah. Padamu, waduh, mantap sekali itu barusan. Pastikan dirimu lebih rapuh dariku. Dede Pare enak banget, Dede Pare enak banget cuman. Ini berasa sekali pemirsa apabila diiringi dengan akustik seperti ini, nih vokalnya Pare Prayoga lebih timbul ya. Hari ini bagus banget pemirsa, ini bagus banget sumpah. Aduh. Enak banget sih Rel, suaramu Rel. Ini low tune loh pemirsa. Dia di sini Pare Prayoga main low tune-nya, nadanya tidak tinggi ya. Jadi tapi dia di sini low tune-nya ini, aduh gila ini dia mantap sekali loh low tune-nya ini, duduk sekali nadanya nih ya. Enak sekali gitu ya. Wih. Mereka memainkannya ya, melodinya dimainkan. Oke. Okay. Kenapa Pare ada beleknya? Jangan-jangan di Pare Prayoga abis bangun tidur dia ya, mengcoverin.
Rendah kan pemirsa, nadanya nih rendah tapi enak banget dia nih. Aduh. Ini dia tidak pakai mikrofon loh pemirsa, mikrofon maksudnya. Dia tidak pakai mikrofon tapi suaranya ini jernih sekali ya, bening sekali, jelas sekali gitu, menyentuh telinga ini dengan sopannya suaranya dia ini. Arel, suara kamu aduh. Ih, ngena loh pemirsa, ngena banget ini. Ah, potong dulu nak rambutnya, jangan panjang kayak gitu. Sik, mantep. Ini anak ini pinter banget nyenakin lagu ya pemirsa. Lagunya ini dibikin enak, pinter dia ini ya. Pakai feeling bener nih. Pasti itu ya. Artikulasinya jelas sekali. Dengan gaya ram. Ini tutur kata, tutur katanya, lirik-liriknya tuh jelas sekali nih. Oke, terus ini pemirsa, liuk-liukannya Fare Prayoga ini beraturan sekali ya. Aduh, ini beratur gitu ya, teratur sekali. Hah. Lihat dia nyanyinya kayak enak gitu nyanyinya tuh ya, ini ekspresi mukanya itu. Enak Parel, enak banget sumpah. Aduh pemirsa, enak banget pemirsa, sumpah ini, aduh ini akustik ini lebih timbul suara Farelnya ini, apa ya, detail suara liukannya, suara lirihnya itu, lautunya ini keren banget, ini nadanya ini rendah loh, tapi dia mampu mainkan ini ya, mainkan nadanya itu dia stabil sekali nadanya itu ya. Aduh, enak sekali pemirsa. Terima kasih loh kalian sudah menyempatkan menonton bersama Ujang. Apabila kalian punya pendapat lain mengenai coveran Fare Prayoga ini, silahkan di komen saja. Kalian bisa juga berbagi pendapat. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila kalian suka dengan acara ini, agar kalian tidak ketinggalan video reaksi menarik lainnya dari Ujang Halu setiap harinya ya. Ujang Halu, pamit, sampai jumpa.